Teman-teman semuanya, balik lagi di sini bersama dengan Kejar TV, membagikan informasi-informasi yang terkecil hingga terbesar. Nah, kali ini teman-teman yang suka dengan editing foto itu biasanya banyak sekali mencari aplikasi-aplikasi yang mana yang bagus untuk diedit, untuk mengeditnya. Nah, ini ada rekomendasiku, yaitu photogrid.com. Silahkan teman-teman install di HP teman-teman dengan cara mencarinya di Play Store. Tentu saja ada. Nah, PhotoGrid ini ada yang gratis dan ada yang premium. Tentunya kalau yang premium itu dia pasti lebih banyak ini fitur-fiturnya. New filter, new sticker, dan ini new filter. Nah, ini cuman ada top 4. Kota-kota, ubah slide suk lebih banyak alat. Nah, kota-kota ini untuk membuat foto berubah, nanti ada gambar kota-kota. Ini slide show untuk membuat video, kok ubah lebih banyak alat. Oke, kita coba yang kota-kota. Nah, ini kita pilih dulu, misalnya kita pilih masker. Nah, masker. Nah, jadinya seperti nanti. Jadi ini ada tampilan ini premium kayaknya ya, kalau yang ada mahkotanya ya. Ini love, ini yang ini kita pilih lagi, misalnya ini gambar ini. Oke, siap, dua. Nah, jadinya kayak gini, kita pilih lagi ini. Nah, jadi tiga dia. Jadi tiga seperti ini, teman-teman semua. Ah, ini mantap nih kotak-kotak, tapi ini kayak premium. Nah, ini kita tambah-tambahkan bisa juga, bisa banyak-banyak ya. Nah, kita tambahkan lagi ini mana ya? Misalnya nih. Nah, ada jadi 4 seperti ini. Jadi bagus ya, gampang banget ya. Baru kita lanjut, dan di sini dia udah masuk ke sini ya. Nah, di sini banyak menu-menunya. Ada tata letak, ada batas, ada rasio, ada latar, ada teks, ada filter. Tata letak seperti ini ya. Kita bisa memilih berbagai macam tata letak, dan tentunya kalau yang bagus-bagus itu dipilih gambar mahkota, tapi itu premium. Nah, ini ada yang bagus-bagus juga kok, kayak ini tata letaknya kayak gini, atau kayak gini ya kan, atau kayak gini dan lain sebagainya, ini kayak gini. Nah, bagus-bagus ya. Nah, kita lihat batasnya. Nah, batas misalnya, nah ini kayak gini, tinggal digeser-geser aja. Yang ini juga kayak gini. Nah, bagus kan, yang ini juga bagus. Nah, ini rasionya, rasio berapa? 1:1 biasanya untuk Instagram ya, 9:16 itu portrait ya, 16:9 untuk YouTube biasanya itu landscape, 4:3 itu untuk Facebook cover. Kalau cover itu yang untuk YouTube dan covernya post bisa 5:7, banyak ya, banyak sekali ini rasionya. Jadi terserah teman-teman semuanya mau pilih rasio berapa. Nah, ini kemudian latarnya bisa di sini ditambahin ini tambah tuh kan, ada yang di belakang kan. Nah, jadi seperti itu. Kita balik lagi. Nah, jadi gampang banget ya cara menggunakan aplikasi ini. Jadi teman-teman yang mau download silahkan download. Kalau kita upgrade ke premium ini berapa ya, kita lihat dulu, kita klik. Nah, kalau premium dia 60.000 per bulan, ditagih setiap bulan. Mulai percobaan gratis 7 hari, kemudian 429.000 per tahun. Lumayan mahal ya teman-teman semuanya, tapi kalau per tahun, kalau per bulan kita lihat cuma 60.000 doang ya. 60.000 itu ya cuman 3 bungkus nasi lah. Oke teman-teman semuanya, sampai jumpa, terima kasih.